Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati pimpinan dan anggota lembaga negara, yang kami hormati para alim ulama, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul untuk memperingati nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, untuk kemudian secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Hadirin sekalian yang saya hormati, Al-Quran secara harfiah dimaknai sebagai bacaan yang mencapai puncak kesempurnaan. Keagungan dan kesempurnaan Al-Quran dapat diketahui oleh semua orang yang mengenal Al-Quran secara dekat. Tiada satu bacaan yang dibaca di dunia ini oleh begitu banyak orang, baik mereka yang mengerti artinya maupun yang tidak mengerti, bahkan dihafal redaksinya huruf demi huruf seperti halnya Al-Quran. Uniknya, seringkali para juara pembaca Al-Quran adalah mereka yang bahasa kesehariannya bukan bahasa Al-Quran. Tiada satu bacaan yang mendapat perhatian sedemikian serius melebihi Al-Quran. Perhatian yang tidak saja tertuju kepada sejarahnya secara umum, tetapi sejarah ayat demi ayat, baik waktunya sampai kepada sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Tiada satu bacaan pun seperti Al-Quran yang diatur tata cara membacanya, mana yang harus diperpanjang, mana yang harus dipendekkan, dipertebal atau diperhalus ucapannya, di mana tempat yang terlarang, boleh atau harus bermula dan berhenti, bahkan sampai kepada etika membacanya. Hadirin yang saya hormati, keagungan Al-Quran tersebut di antara salah satu fungsinya adalah sebagai penjelas, sebagai pemandu hidup manusia, sebagai petunjuk, seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah bahwa Al-Quran itu adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam kaitan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan manusia, Al-Quran menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan di tengah masyarakat. Kehidupan manusia di muka bumi ini bersifat dependen, dalam artian bahwa keberadaannya baik secara individual maupun komunal tidak akan lepas dari campur tangan pihak lain. Waktu saya mengaji di pesantren dulu, guru saya saat menjelaskan bahwa salah satu fase penciptaan manusia yang disebutkan oleh Al-Quran, khuliqal insana min alaq, kata alaq selain dapat dipahami sebagai segumpal darah yang menempel pada dinding rahim, ia juga menggambarkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan selalu bergantung kepada pihak lain, atau dengan kata sederhana, manusia tidak dapat hidup sendiri.
Oleh karena itu, ketika manusia tidak dapat hidup dengan dirinya sendiri, Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia menegaskan bahwa untuk mewujudkan pola interaksi yang harmonis sesama manusia, Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian semua, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan dari seorang perempuan. Laki-laki ini akan berujung kepada Nabi Adam, dan perempuan ini akan berujung kepada Ibunda Hawa. Al-Quran menegaskan bahwa semua manusia asal-usulnya kembali ke Adam dan Hawa. Kesatuan asal-usul tersebut menjadikan manusia bersaudara tanpa mempertimbangkan ras, suku, warna kulit, agama, atau apapun selama ia seorang manusia. Dalam kaitan tersebut, Al-Quran memperkenalkan dua macam persaudaraan. Yang pertama, saudara seagama, ukhuwah Islamiyah, atau dalam bahasa Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat ke-10 disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sementara atau juga disebutkan dengan fa ikhwanukum fiddin, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-5. Sementara bagian yang kedua dari persaudaraan itu disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 220, fa ikhwanukum, saudaramu, tanpa dirangkaikan dengan din atau agama, yaitu saudara sekemanusiaan, walau tidak seagama, bahkan boleh jadi memusuhi agama dan kepercayaan yang dianut oleh saudaranya. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Soleh, Nabi Hud, dan Nabi Su'aib yang diutus oleh Allah kepada kaum mereka masing-masing, kendati kaum mereka menolak ajaran yang disampaikan oleh para nabi mereka, tetap saja masing-masing dari para nabi tersebut disebut oleh Al-Quran dengan ahukum atau saudara mereka. Di dalam surah Al-A'raf ayat 65, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila adin akhahum huda. Di dalam surah Hud ayat 61, Allah menegaskan, wa ila thamuda akhahum saliha. Di dalam surah Hud ayat 84 dinyatakan, wa ila madiana akhahum su'aiba. Hadirin sekalian, ayat-ayat tersebut di atas mengingatkan kita semua bahwa kendati ada perbedaan agama atau perbedaan apapun di antara manusia, namun semua pihak harus selalu ingat dan menyadari bahwa mereka adalah bersaudara, dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia ini. Itulah salah satu hikmah dari firman Allah ketika Allah menciptakan manusia berbeda-beda itu. Allah tegaskan, lita'arofu, kata guru saya dulu, tidak saja melahirkan makna sebatas mengenal, tetapi juga ada makna i'tiraf. I'tiraf adalah pengakuan akan eksistensi pihak lain. Pengakuan ini akan mengantarkan kepada sikap saling hormat menghormati, harga menghargai di antara sesama manusia. Yang perlu selalu kita ingat bahwa penghormatan dan toleransi itu tidak selalu berarti menerima dan menyetujui agama atau keyakinan orang lain. Penghormatan adalah penerimaan dengan tulus
akan kehadiran pihak lain untuk dapat hidup berdampingan demi meraih kebaikan dan kemaslahatan, menjalankan keyakinan dan ajaran agama masing-masing tanpa terganggu ataupun diganggu. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai Rasul yang membawa wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad telah mengimplementasikan pesan-pesan luhur Al-Quran tersebut dalam kehidupan sosial kemasyarakatan semenjak beliau sampai di kota Madinah. Langkah awal Nabi Muhammad adalah menjalin hubungan persaudaraan antara seluruh penduduk Madinah dengan mengikat mereka semua dalam satu piagam yang indah, piagam Madinah. Dalam piagam ini Rasulullah menegaskan lana walahum wa alaina ma alaihim. Nabi Muhammad menyatakan bahwa semua anggota kelompok masyarakat di kota Madinah diakui eksistensinya dan dilindungi hak-haknya. Di tahun ke-10 Hijriah, saat umat Islam bersama Nabi Muhammad berada dalam masa keemasan dan puncak kejayaan serta kekuasaannya, Nabi Muhammad mengadakan perjanjian damai bersama Uskup Najran Abu Harisah. 60 orang dari tokoh Nasrani yang datang ke Madinah mendapatkan sambutan hangat penuh hormat. Mereka kembali ke Najran dengan bersuka cita mengingat pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, li'anni a'taituhum hadzal ahda ahdallah anna lahum malana wa 'alaihim ma 'alaina. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai penutup uraian di malam yang penuh keberkahan ini, saya ingin mengutip pandangan seorang ulama tafsir saat menjelaskan firman Allah di dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu anilladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Pakar tafsir Burhanuddin Ibrahim bin Umar Al-Biqai yang hidup antara tahun 1406 sampai 1480 Masehi memahami penggunaan kata ilaihim yang dalam bahasa Indonesia artinya kepada mereka. Kemudian ilaihim ini oleh Allah dirangkaikan dengan kata tuqsitu, tuqsitu ilaihim pada ayat tersebut, menurut Al-Biqai memberi isyarat bahwa sikap baik dan adil yang diperintahkan oleh Al-Quran hendaknya diantarkan hingga sampai kepada mereka yang berbeda agama dan keyakinannya, mengantarkan dan mempersembahkan kebaikan kepada semua manusia dengan segala perbedaan masing-masing merupakan akhlak luhur yang diajarkan oleh Al-Quran. Hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam yang penuh kebaikan ini, di malam nuzul Al-Quran ini, ajaran luhur Al-Quran menjadi lentera kita semua, memandu hidup kita agar kita mampu menciptakan kehidupan yang harmonis berbangsa dan bernegara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati pimpinan dan anggota lembaga negara, yang kami hormati para alim ulama, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul untuk memperingati nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, untuk kemudian secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Hadirin sekalian yang saya hormati, Al-Quran secara harfiah dimaknai sebagai bacaan yang mencapai puncak kesempurnaan. Keagungan dan kesempurnaan Al-Quran dapat diketahui oleh semua orang yang mengenal Al-Quran secara dekat. Tiada satu bacaan yang dibaca di dunia ini oleh begitu banyak orang, baik mereka yang mengerti artinya maupun yang tidak mengerti, bahkan dihafal redaksinya huruf demi huruf seperti halnya Al-Quran. Uniknya, seringkali para juara pembaca Al-Quran adalah mereka yang bahasa kesehariannya bukan bahasa Al-Quran. Tiada satu bacaan yang mendapat perhatian sedemikian serius melebihi Al-Quran. Perhatian yang tidak saja tertuju kepada sejarahnya secara umum, tetapi sejarah ayat demi ayat, baik waktunya sampai kepada sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Tiada satu bacaan pun seperti Al-Quran yang diatur tata cara membacanya, mana yang harus diperpanjang, mana yang harus dipendekkan, dipertebal atau diperhalus ucapannya, di mana tempat yang terlarang, boleh atau harus bermula dan berhenti, bahkan sampai kepada etika membacanya. Hadirin yang saya hormati, keagungan Al-Quran tersebut di antara salah satu fungsinya adalah sebagai penjelas, sebagai pemandu hidup manusia, sebagai petunjuk, seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah bahwa Al-Quran itu adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam kaitan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan manusia, Al-Quran menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan di tengah masyarakat. Kehidupan manusia di muka bumi ini bersifat dependen, dalam artian bahwa keberadaannya baik secara individual maupun komunal tidak akan lepas dari campur tangan pihak lain. Waktu saya mengaji di pesantren dulu, guru saya saat menjelaskan bahwa salah satu fase penciptaan manusia yang disebutkan oleh Al-Quran, khuliqal insana min alaq, kata alaq selain dapat dipahami sebagai segumpal darah yang menempel pada dinding rahim, ia juga menggambarkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan selalu bergantung kepada pihak lain, atau dengan kata sederhana, manusia tidak dapat hidup sendiri.
Oleh karena itu, ketika manusia tidak dapat hidup dengan dirinya sendiri, Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia menegaskan bahwa untuk mewujudkan pola interaksi yang harmonis sesama manusia, Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian semua, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan dari seorang perempuan. Laki-laki ini akan berujung kepada Nabi Adam, dan perempuan ini akan berujung kepada Ibunda Hawa. Al-Quran menegaskan bahwa semua manusia asal usulnya kembali ke Adam dan Hawa. Kesatuan asal usul tersebut menjadikan manusia bersaudara tanpa mempertimbangkan ras, suku, warna kulit, agama, atau apapun selama ia seorang manusia. Dalam kaitan tersebut, Al-Quran memperkenalkan dua macam persaudaraan. Yang pertama, saudara seagama, ukhuwah Islamiyah, atau dalam bahasa Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat ke-10 disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sementara atau juga disebutkan dengan fa ikhwanukum fiddin, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-5. Sementara bagian yang kedua dari persaudaraan itu disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 220, fa ikhwanukum, saudaramu, tanpa dirangkaikan dengan din atau agama, yaitu saudara sekemanusiaan, walau tidak seagama, bahkan boleh jadi memusuhi agama dan kepercayaan yang dianut oleh saudaranya. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Soleh, Nabi Hud, dan Nabi Su'aib yang diutus oleh Allah kepada kaum mereka masing-masing, kendati kaum mereka menolak ajaran yang disampaikan oleh para nabi mereka, tetap saja masing-masing dari para nabi tersebut disebut oleh Al-Quran dengan ahukum atau saudara mereka. Di dalam surah Al-A'raf ayat 65, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila adin akhahum huda. Di dalam surah Hud ayat 61, Allah menegaskan, wa ila thamuda akhahum saliha. Di dalam surah Hud ayat 84 dinyatakan, wa ila madiana akhahum su'aiba. Hadirin sekalian, ayat-ayat tersebut di atas mengingatkan kita semua bahwa kendati ada perbedaan agama atau perbedaan apapun di antara manusia, namun semua pihak harus selalu ingat dan menyadari bahwa mereka adalah bersaudara, dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia ini. Itulah salah satu hikmah dari firman Allah ketika Allah menciptakan manusia berbeda-beda itu. Allah tegaskan, lita'arofu, kata guru saya dulu, tidak saja melahirkan makna sebatas mengenal, tetapi juga ada makna i'tiraf. I'tiraf adalah pengakuan akan eksistensi pihak lain. Pengakuan ini akan mengantarkan kepada sikap saling hormat menghormati, harga menghargai di antara sesama manusia. Yang perlu selalu kita ingat bahwa penghormatan dan toleransi itu tidak selalu berarti menerima dan menyetujui agama atau keyakinan orang lain. Penghormatan adalah penerimaan dengan tulus
akan kehadiran pihak lain untuk dapat hidup berdampingan demi meraih kebaikan dan kemaslahatan, menjalankan keyakinan dan ajaran agama masing-masing tanpa terganggu ataupun diganggu. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai Rasul yang membawa wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad telah mengimplementasikan pesan-pesan luhur Al-Quran tersebut dalam kehidupan sosial kemasyarakatan semenjak beliau sampai di kota Madinah. Langkah awal Nabi Muhammad adalah menjalin hubungan persaudaraan antara seluruh penduduk Madinah dengan mengikat mereka semua dalam satu piagam yang indah, piagam Madinah. Dalam piagam ini Rasulullah menegaskan lana walahum wa alaina ma alaihim. Nabi Muhammad menyatakan bahwa semua anggota kelompok masyarakat di kota Madinah diakui eksistensinya dan dilindungi hak-haknya. Di tahun ke-10 Hijriah, saat umat Islam bersama Nabi Muhammad berada dalam masa keemasan dan puncak kejayaan serta kekuasaannya, Nabi Muhammad mengadakan perjanjian damai bersama Uskup Najran Abu Harisah. 60 orang dari tokoh Nasrani yang datang ke Madinah mendapatkan sambutan hangat penuh hormat. Mereka kembali ke Najran dengan bersuka cita mengingat pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, li'anni a'taituhum hadzal ahda ahdallah anna lahum malana wa 'alaihim ma 'alaina. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai penutup uraian di malam yang penuh keberkahan ini, saya ingin mengutip pandangan seorang ulama tafsir saat menjelaskan firman Allah di dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu anilladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Pakar tafsir Burhanuddin Ibrahim bin Umar Al-Biqai yang hidup antara tahun 1406 sampai 1480 Masehi memahami penggunaan kata ilaihim yang dalam bahasa Indonesia artinya kepada mereka. Kemudian ilaihim ini oleh Allah dirangkaikan dengan kata tuqsitu, tuqsitu ilaihim pada ayat tersebut, menurut Al-Biqai memberi isyarat bahwa sikap baik dan adil yang diperintahkan oleh Al-Quran hendaknya diantarkan hingga sampai kepada mereka yang berbeda agama dan keyakinannya, mengantarkan dan mempersembahkan kebaikan kepada semua manusia dengan segala perbedaan masing-masing merupakan akhlak luhur yang diajarkan oleh Al-Quran. Hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam yang penuh kebaikan ini, di malam nuzul Al-Quran ini, ajaran luhur Al-Quran menjadi lentera kita semua, memandu hidup kita agar kita mampu menciptakan kehidupan yang harmonis berbangsa dan bernegara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.